Berikutnya yang ke-10 dari Mabadi Asyrah adalah al-masail, yakni persoalan. Persoalan-persoalan ilmu tajwid adalah persoalan terkait seputar Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama adalah ma'rifatu makharijul huruf, yakni mengenal makharijul huruf. Kemudian yang kedua, ma'rifatu sifatiha, yakni mengetahui atau mengenal sifat-sifat dari huruf-huruf hijaiyah, baik yang malqat atau sifat-sifat yang lainnya. Yang ketiga, permasalahan dari ilmu tajwid dalam Al-Quran adalah ma'rifatu yatajaddadu laha bisababit tarkib minal ahkam, yakni mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab adanya tarkib. Tarkib adalah hubungan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Berikutnya, yang terakhir dari persoalan ilmu tajwid adalah riyadhatul lisan wa kathrati tikrar, yakni riyadhah lisan, latihan lidah, wa kathrati tikrar, yakni memperbanyak pengulangan, melatih lidah kita dengan sering membaca Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga memperbanyak pengulangan, memperbanyak latihan-latihan agar lisan kita, agar bacaan Al-Quran kita fasih sebagaimana yang diharapkan. Demikian pembahasan dari Mabadi Asyrah 10 dasar ini. Mudah-mudahan ini menjadi dasar-dasar kita untuk kemudian mengetahui secara umum gambaran dari ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.